dengan memohon para nugraha ide Sang Hyang Widiwasa. Siang hari ini saya membuka dan melepas pawai pesta kesenian Bali yang ke-41 tahun 2019. Matur suksema. Pesta Kesenian Bali ke-41 yang digelar di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Lapangan Puputan Margarana kali ini semakin istimewa karena para peserta pameran yang tak lain merupakan pelaku industri kecil dan menengah tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Event PKB merupakan wujud nyata upaya membumikan nilai-nilai Pancasila di Pulau Bali. PKB juga menjadi wahana pelestarian dan pengembangan seni budaya masyarakat Bali yang sangat unik dan kaya sebagai warisan adiluhung. Pesta Kesenian Bali merupakan wahana untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya masyarakat Bali yang sangat unik dan kaya sebagai warisan adiluhung para leluhur tetua kami. Masyarakat Bali pun dengan penuh antusias dan bersemangat mengikuti berbagai acara yang ditampilkan dalam Pesta Kesenian Bali ini. Dilaksanakan sesuai dengan visi pembangunan Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali. Format PKB ke-41 ditata secara kreatif dan inovatif sebagai bagian dari implementasi kebijakan yang diatur dalam peraturan gubernur terkait penggunaan busana adat Bali, perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, serta pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun ini dilaksanakan sesuai dengan visi pembangunan daerah Provinsi Bali 2018-2023, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. PKB di tahun 2019 ini juga membangkitkan kembali seni tradisi berbasis sekaa sebunan yang ada di masing-masing desa adat. Sebunan merupakan istilah untuk kelompok seni yang terdiri dari penari, penabuh maupun dalang yang berasal dan tinggal dalam satu desa adat. Acara diakhiri dengan pawai bersama presiden dan rombongan yang naik di atas mobil hias. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.